Kitab tu besar, besarlah. Neh. Ha. Yang mengandungi ia kitab akan barang yang fardu ain. Ha. Fardu ain, fardu ain ni selalu kita dengar, iaitu ialah perkara yang wajib atas semua mukallaf. Itu fardu ain. Nampak? Neh. Jadi dalam kitab-kitab ini dan kitab seumpama ini, dia menceritakan hukum yang fardu ain. Apa fardu ain? Perkara yang wajib atas semua orang yang mukallaf. Neh, umpamanya ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu akhlak, atau sekarang orang sebut ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni fardu ain. Dalam rumah kita ada 10 orang yang telah mukallaf. Neh, maka kalau 9 orang dia datang belajar malam ni, seorang tak datang, dia berdosa kepada Allah. Kerana ini fardu ain, tak boleh wakil. Ada pun fardu kifayah, boleh kita wakil. Faham? Dalam kawasan Meru ni, ada seorang saja yang belajar ilmu tafsir Quran, maka terangkat dosa 10,000 orang penduduk Meru ni. Kenapa? Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Huwal wajibu ala kulli mukallafin. Wa iza fa'alahul ba'du saqata anil baqin. Fardu kifayah, benda yang wajib kepada semua mukallaf. Tetapi apabila ada sebahagian yang telah melakukannya, maka terlepaslah kewajipan daripada orang yang lain. Neh, kalau belajar bahasa Arab, kalau tak ada seorang pun yang belajar bahasa Arab dalam Meru ni, seluruh Muslim Meru berdosa kepada Allah. Ada seorang ni belajar bahasa Arab, terangkat dosa daripada orang lain. Itu fardu kifayah. Kerana bahasa Arab fardu kifayah. Ada pun fardu ain, tak ada boleh wakil. Perdana Menteri wajib belajar agama. Nampak? Timbalang Perdana Menteri wajib belajar agama. Kalau ada raja dia tak belajar fardu ain, dia diazab di akhirat nanti. Neh, tak ada kira siapa-siapa. Ha? Orang tinggi ke, orang rendah ke, nak menteri ke, JKK ke, tak ada kira siapa-siapa. Neh, mesti kena belajar benda yang fardu ain. Begitu juga dia kena buat benda yang fardu ain, sama macam sembahyang 5 waktu. Neh, sembahyang 5 waktu fardu ain. Ain ain ni maknanya personal. Tiap-tiap individu wajib buat. Nampak? Ha. Jadi kalau kita tak belajar ilmu yang fardu ain merupakan satu dosa, maka wajiblah kita bertaubat dari dosa. Nah, katakan dulu kita tak belajar fardu ain ni. Nah, sekarang baru kita ada rasa nak belajar fardu ain. Maka yang dulu itu kita dosa dah. Bila berdosa wajib taubat dah. Wajib bertaubat. Sebab tu bertaubatlah kita kepada Allah, kerana dulu lupa nak belajar hak fardu ain. Neh. Ha, jadi kita jangan haraplah. Maknanya orang lain nak untuk bawa kita. Kita sendiri bawa diri kepada Allah. Neh, kerana orang lain belum tentu. Nampak? Ha. Kadang-kadang ibu bapa kita tak suruh pergi belajar fardu ain. Maka ibu bapa ditanya di akhirat nanti. Dalam hadis, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyyatihi au kama qala. Nabi cakap, semua kamu yang ada anak, dia akan ditanya daripada anak-anaknya di akhirat nanti. Kamu si pulang bin si pulang di padang mahsyar, berapa orang anak ada? 3 orang, 2 lelaki seorang perempuan. 3 orang ni berapa orang yang mu suruh pergi belajar ilmu fardu ain? Jawab bapak tadi, tak belajar fardu ain, belajar akademik biasa saja. Diheret bapak tu disumbang di dalam api neraka. Nak masuk neraka kita dengan sebab jahil anak bini kita? Jangan. Nampak? Jangan. Kalau ayah jahil, anak tidak diazab dengan sebab anak tidak bertanggungjawab di atas kejahilan ayah. Tapi kalau kita jadi ayah, kita akan diazab dan dikira dosa bila anak kita jahil hukum agama. Tak ada orang akan diazab dalam neraka dengan sebab anaknya tak lulus matematik. Tak ada orang akan diazab di akhirat nanti jika anaknya jahil ilmu sains. Tidak ada suami atau seorang ayah kena bahumbang dalam api neraka dengan sebab anak dia tak faham bahasa Malaysia. Tetapi seorang ayah akan dibakar di dalam api neraka dengan sebab anak dia tak tahu akidah.
dia akan diazab dengan sebab anak dia tak pandai semayang. Ha, ni jaga. Kita akad nikah nampak sedap je. Kita tak nampak barang ni. Faham? Kita jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tok Imam kata sah. Saksi kata beres bah. Sah. Kita dalam hati, oh dah malam ni dah. Oh. Tu tak? Beh, beh, sah dah. Nampak lalu muka Minah. Ni sedap. Mu nampak hak sedap saja. Bila mu jawab nikah sah, bermakna isteri aku wajib atas aku mengajarnya ilmu yang fardu ain. Kalau aku tak pandai nak ajar, wajib aku bawa masjid, ke surau, ke madrasah supaya dia belajar ilmu fardu ain. Kerana isteri yang jahil, suami dapat dosa. Ha, macam beres. Ha, tu yang tak beres. Tapi kita lupa hak tu, kita nampak hak sedap saja. Faham? Ha, ini masalah, kita kembali ke pangkal jalan. Ingat, ne? Bini kita tak faham akidah, kita kena azab. Bini kita tak reti syarat sah semayang, kita berdosa. Walau hebat lagu mana pun kita, pakai jubah, serban besar baku deriang, nah, siap dengan kau sugi sakut di telinga, ada celok pulak lama di mata, kelek kitab sahih Bukhari, sahih Muslim, tapi anak dan bini mung tak reti fardu ain, mung berdosa kepada Allah. Ha, tu, waktu kita betulkan balik. Jadi alhamdulillah, kalau keadaan gini kita dengan memakmurkan masjid, pakat belajar agama, nak kita bertaubat daripada kesilapan kita hok masa dulu. Dulu lara kita. Nak, ha, tambah lara dah. Main-main juga, mengaji-mengaji juga. Neh. Jadi tolong kesianlah saudara kita hok di luar sana. Dia tak ada heran orang mengajar agama ke, orang mengajar kitab ke, orang nak beri tauhid ke, nak ajar tajwid ke, nak betulkan semayang, dia tak ada heran. Dia penting dia luar nu, gi mari cari fitih. Faham? Ha. Kita hak belajar agama pun mati, dia hak lupa agama pun mati. Tetapi ingat, orang yang lupa agama bila masuk di dalam kubur, dia akan menyesal besar. Maka sekarang kita bangun daripada tidur masing-masing. Nabi kata annasu fid dunya niyam. Manusia majoriti di dalam dunia niyam, sedang tidur. Apa makna tidur? Tidur ni tak sedar dengan tanggungjawab kepada agama. Tidurlah. Yang dia tahu tanggungjawab kepada makan dan minum. Nampak seperti hayawan. Hayawan mari dak kalau orang buat kuliah tajwid. Lembu mari tak kalau kita jumpa ustaz, jumpa ustaz mari ngajar sini tasawuf tak. Kita buat program tafaqquh fiddin untuk faham semayang, puasa, zakat, haji. Kambing mari tak? Tak mari. Jadi saudara mara kita, kawan-kawan kita, anak beranak kita, rakan pejabat kita yang tidak heran dengan program-program agama seperti ini, duk kira cari makan saja, mereka adalah serupa lebih dengan lembu dan kambing. Eh, jangan kata gitu ustaz. Tu datuk tu. Ah, datuk kambing. Tak ada kira siapa-siapa. Faham? Kerana raja yang paling besar Firaun. Nampak? Allah perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi ajar Firaun. Nampak? Neh? Izhaba ila Firaun innahu tagha. Hei Nabi Musa dan Firaun, mung pergi ajar hukum-hukum agama, tauhid akidah kepada raja Firaun, kerana dia melampau batas. Kalau raja Firaun mesti belajar tauhid dengan Nabi Musa, nak raja Firaun yang begitu hebat mesti faham akidah, nak mesti dengar Nabi Musa nak ngajar, dah kita benda ngah. Nak, ha. Allahu Rabbi, ramal ini orang tak heran. Ilmu fardu ain. Nah, padahal percuma. Tuition matematik RM60. Sains RM40. Tuition anak. Tapi ni tuition yang wajib. Siapa dak hadir tuition fardu ain menjadi fasik. Free of charge, ada kipas, bawah kapek, tambah mari juga. Bodoh macam lembu. Faham? Tunggu. Bukan kita marah belajar agama, belajar dunia, boleh belajar, dak salah. Siapa PhD, tak ada masalah lagi. Tapi lupa belajar ilmu agama. Oh, kalau anak boleh belajar London.
University of Liverpool. Ha. Oh hebat, hebat. Bukan dekat bawah Liverpool. Nak. Ha. Nak pergi atur ke LIA satu hal tu. Nak. Ha. Satu naik tunggu kapal terbang 6 jam baru sampai. Naik kapal terbang bukan boleh pergi direct bawah. Isi minyak pula tu. Di Shillong. Rong 95. Faham? Rong 97 mahal. Berhenti pula dekat Kahera, baru terus ke London. Nampak? Ha, naik bas pula Liverpool. 24 jam perjalanan campur transit. Nak tinggal kampung halaman, nak belajar University of Liverpool. Neh, faham hukum-hukum berkenaan dengan arkitek, engineer, ha, macam-macam hal keduniaan. Tinggal kampung ni, kalau duduk di Kelang ni, 5 tahun tak balik ke Kelang. Neh, Toki mati tak balik. Pasal apa? Neh, exam. Takkan nak balik exam dekat Liverpool. Ah, South Liverpool. Ha. Anak saudara mati langgar di Mak Repik, tak balik. Tok, dah Toki mati tok nikah lain pula, tak balik juga. Mana tak apalah. Nah, maknanya hebat pengorbanan orang yang belajar di universiti jauh-jauh. Tapi di sebelah rumahnya masjid, di sebelah rumahnya surau, orang mengajar fardhu ain, dia tak pergi. Bodoh daripada binatang. Faham? Ha. Walaupun ditulis di kereta University of Liverpool, jauh dia pergi belajar, dalam kampung dia sendiri dia tak hadir kuliah, University of Liverpool bodoh. Faham? Ha. Ah ha, tu tak ada kira siapa-siapa. Siapa yang makan lada dia kena terasa pedah. Bila terasa pedah, alhamdulillah. Kalau kita dengar tapi tak terasa hati, hati kita mampu kerah. Dah dengar orang ngajar mesti rasa hati. Eh, dia ni kata kat aku dah. Ah ha, number one waktu dia panggil. Faham? Ha. Nah. Oh, kalau balik-balik, nah, anak dia balik orang tanyalah. Tu hok mana pula tu hok lelaki tu? Eh, anak amba lah tu. Ngaji kat Afrika. Oh. Dah hok baru ni, hok baru ni abang dia ngaji Tokyo. Balik sekejap takut nuklear. Nah. Weh, ramah anakmu hebat-hebat mengaji. Ha, oh, 6 beradik Cik Yah, eh. Anak kita 6-6 tak ada mengaji dalam negeri. Ha, ha. Hok sulung, hok sulung Mongolia. Bagus, alhamdulillah anak semua overseas. Nah, tapi bila ayah mati panggil tu imam semayang mayat. Dah mana 6 beradik overseas? Tak pandai semayang mayat. Tak pandai semayang jenazah. Dah cerdik ke bodoh? Ada anak overseas tapi tak boleh jadi imam salat jenazah. Dalam kitab fiqh kata, yang terutama jadi imam salat jenazah, anak si mati itu sendiri. Tiba-tiba anak si mati, mengaji tinggi, tak boleh jadi imam salat jenazah. Ah ha, sudah kerja dah lah. Ada yang tak pandai langsung, buat alasan. Nah, kita kata macam binatang. Allah sebut dalam Quran, wahum kal an'am, anak-anak seperti ini seperti binatang-binatang. Nah. Memang bila kita sebut binatang, eh kasar ustaz ni. Tak kasar, dalam Quran kata wahum kal an'am. An'am ada binatang, tapi bila sebut binatang keras. Okey, kita lembut sekali. They like animal. Begitu. Betul? Sama juga. Sebab apa seperti binatang? Baik, bila ayah mati, kita pun tanyalah. Nah, ada lembu seekor bawah. Kita pergi kat lembu. Lembu-lembu, boleh tanya satu soalan? Boleh, lembu kata. Bahasa dia, kegi boleh dah nak tolong semayang mayat pasal tuang awak mati dah semalam. Lembu kata, "Moh, tak boleh bah." Faham? Lepas tu anak si mati tak boleh juga semayang mayat ayahnya sendiri, sama tak dengan lembu? Sama lah.
Sama saja, cuma lembu tak pakai seluar dalam. Faham? Ha. Jadi hakikat anak-anak yang jahil hukum agama, anak-anak ini seperti lembu, seperti kambing, seperti hayawan, ayam dan itik. Itu hakikat dia. Jadi makin mari ramai-ramai kita berazam keluar daripada nama lembu, keluar daripada nama binatang, kita menjadi manusia yang berakal. Nampak? Iza marartum bi riyalil jannah farta'u. Bila kamu lalu, kata Rasulullah, pada tamang-tamang syurga, masuklah ke dalam, singgahlah. Tanya sahabat, apa dia tamang syurga? Nabi jawab, hilaku zikri, tempat orang belajar hukum agama. Neh, ada orang mengajar, pergi. Ada orang belajar, pergi. Neh, kita dapat terima pada zaman ni, tak macam zaman Rasulullah. Bila Rasulullah mengajar, semua orang boleh datang. Zaman ni tak boleh. Ada orang kerja malam, ada kerja siang, ada shift, ada on call, kita boleh terima. Tapi pandai-pandai, neh, jangan tak nampak langsung muka dia di masjid. Hanya nampak mari pada nispu Syakban saja atau semayang raya saja. Ha? Semayang raya tak mari tak berdosa. Fardu ain tak mari, mu tanggunglah dosamu di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Atas tiap-tiap mukallaf. Jadi mukallaf ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya orang yang dibebankan. Daripada perkataan kallafa yukallifu taklifa fahuwa mukallifun wa zaka mukallaf, bagi orang yang belajar ilmu sarah. Maksudnya orang yang dibebankan atau dipikulkan hukum-hukum syarak daripada langit. Makna mukallaf. Mukallaf dua. Yang pertama akilung, yang kedua balirung. Orang yang berakal dan sampai umur. Kalau berakal tapi tak sampai umur, tidak wajib. Budak-budak berakal dah, tak sampai umur lagi, mana tidak balik, tidak wajib. Tetapi wajib di atas ibu dan bapa menyuruh anaknya melakukan ilmu amal yang fardu ain seperti semayang dan belajar ilmu agama bermula umur 7 tahun. Ini dosa kita yang banyak kepada Allah. Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bisalah wahum abna'us sab'in. Wajib kau suruh anakmu semayang bila mereka genap birthday mereka 7 tahun. Betul tak? Adakah kita suruh anak kita semayang bila genap 7 tahun? Tidak. Maka dapat 5 dosa satu hari. Masuk subuh, kita tak suruh anak kita yang 7 tahun solat subuh, kita berdosa. Anak kita tak solat, tidak berdosa. Kerana dia bukan wajib. Kita hanya wajib tarbiyah saja. Masuk zuhur, kita tak suruh juga. 2 dosa dapat. Kalau 5 beradik, 10 tahun, tak suruh anak semayang, nampak? Sebab tu disebut dalam hadis, seorang bapa masuk neraka dengan sebab dosanya anak-anak sahaja. Neh. Maka ulama mengkiahkan dengan semayang 7 tahun belajar agama. Orang putih baca hadis ni. Nampak? Orang putih dia terjemah Sahih Bukhari ke dalam bahasa Inggeris, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi. Jumpa hadis ni, maka mereka memulakan pelajaran darjah 1 umur 7 tahun. Nampak? Kita lupa ambil anak 7 tahun masuk sekolah saja, lupa hak hadis Nabi tentang agama 7 tahun. Nampak? Batu Nabi, ulama kata awaluddin ma'rifatullah, tapi kita lupa, kita jadi awaluddin ma'rifatu sekolah. Faham? Ha. Yang penting masuk sekolah umur 7 tahun. Lupa hadis dah, 7 tahun wajib belajar agama. Wajib kenal makrifat umur 7 tahun. Wajib suruh tutup aurat bila 7 tahun. Anak perempuan wajib kita suruh pakai tudung umur 7 tahun. Dia tak pakai tak ada masalah. Suruhnya wajib. Pakai tak wajib pun. Faham? Tu yang telah akal tetapi belum balik tak ada wajib. Begitu juga yang dengan yang haram. Wajib kita larang dia. Bila anak kita 7 tahun dah dia buat benda haram, wajib larang. Di antara benda haram, berjudi. Nah, judi ni dosa besar. Dah kala budak-budak berjudi, lagu mana? Budak-budak tak berdosa. Dah siapa berdosa? Ibu bapa dia. Tengok kalau raya, hari raya kan, ada tikang hak siek. Ada kan hak kita gulung.
beli kedai Cina. Tak, gantung di dinding, koyok. Buka tengok, 602. Tengok, tak ada. Tikang pula, sepaseng. Tak, tengok ada. Ah, boleh, RM1. Tu judi lah tu. Pang. Tapi kita tak marah sebab kita kira budak-budak. Nak biarlah budak-budak. Betul lah budak-budak dah haram. Tapi kita yang membiarkan berdosa. Nampak? Haram. Mana wajib kena larang? Dan ni umur 17 tak pakai tudung lagi. Lelaki umur 19-20 seluar pendek. Pang. Bukan kata budak-budak. Pasal apa? Pasal kita lahir dalam suasana environment lara, jauh dari agama. Ni kita balik sendiri mencari agama. Alhamdulillah sempat taubat nak dan berundur daripada lara. Haa.